Siapa sangka puluhan makam yang berada di tengah hutan karet yang berada di kawasan Citepus, Kampung Baru, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat ini adalah makam keramat palsu. 41 makam keramat palsu ini berbentuk lazimnya makam yang ditutup dengan batu dan kain putih. Sebagian lagi bahkan dibuat dengan batu nisan yang dibangun secara permanen. Warga yang awalnya curiga bersama dengan tokoh masyarakat berbondong-bondong mendatangi lokasi dan melakukan pembongkaran. Dan ternyata benar dugaan warga selama ini. Makam-makam itu palsu. Tak ada jenazah manusia yang dikubur di dalamnya. Katanya makam siapa ini, Kang? Kurang tahu, kata ini bukan makam sih, ini kata petilasan kalau menurut beliau. Warga yang geram juga merobohkan dan merusak bangunan kayu yang berada di lokasi tersebut. Bangunan itu disebut-sebut sebagai padepokan yang kerap didatangi orang-orang dari luar Sukabumi. Selain itu, warga juga mengendus adanya praktik ritual menyimpang seperti perdukunan atau pesugihan yang dilakukan orang-orang dari luar Sukabumi. Menurut warga, mereka telah mencurigai keberadaan makam tipu-tipu itu yang ada di hutan karet produktif sejak 6 bulan lalu. Warga juga menyebut aparat desa setempat kecolongan karena lokasi tersebut cukup jauh dari permukiman warga. Karena masyarakat itu memuncak kemarahan lah, karena kan di situ bukan orang asli situ, terus bisa terjadi kan, ditakutkannya itu ada penyimpangan ya. Itu makam itu sebetulnya sudah ada sekitar 6 bulanan ya mas, 6 bulan lebih gitu. Itu sebetulnya makam palsu ya, yang dibuat gitu, makam palsu itu, karena di situ tidak ada makam ataupun makam keramat itu tidak ada. Sebetulnya kecolongan ya, kalau berbicara itu kecolongan ya, pihak desa dan pihak setempat itu kecolongan ketika izinnya tadinya membuat apa namanya saung-saung kan sudah lama itu, terus terjadinya lah pembentukan makam-makam yang ditakutkan karena sekarang banyak jaringan-jaringan yang harta karun, ke UB itu yang jadi masalah, karena kan itu wilayah itu kan jauh dengan apa pihak RT RW itu jauh, pembatasan itu kan dari gunung kan, jauh dengan warga lah sebetulnya itu lumayan. Benarkah makam keramat palsu itu digunakan sebagai tempat praktek menyimpang atau aliran sesat seperti perdukunan, pesugihan, dan sejenisnya di hutan karet ini? Terungkap, lahan ini disewa oleh seorang pria paruh baya bernama Jawi, asal Ciomas, Banten. Jawi hanya bisa pasrah atas aksi pembongkaran yang dilakukan warga. Ia menyangkal telah melakukan praktik menyimpang. Menurutnya, ia hanya melakukan ritual di makam palsu yang ia sebut sebagai petilasan, tempat leluhur yang harus dihormati dan didoakan. Di sini tuh Akang ngapain, Kang? Saya mah cuma jarah doang, Pak. Jarah itu maksudnya? Jarah, Pak, mendoakan ahli kubur dan karuhun. Karuhun. Karuhun khususnya. Tapi ini dinilai makam palsu, Kang, ini, Kang? Kalau menurut makam, saya tidak pernah berbicara ini makam, Pak. Karena saya cuma petilasan, cuma untuk jarah pribadi, belum pernah bawa satu orang pun ke sini. Oke, jarah pribadi itu maksudnya seperti apa, Kang? Kita mendoakan ahli kubur, Pak. Karena kita adalah tugas, karena ini sejarah Lebak Cawene. Cuma orang tertentu yang tahu. Tidak semua sejarah diberitakan lewat media ataupun lewat buku sejarah. Tapi faktanya hari ini dibongkar dengan anggapan bahwa mengganggu akidah malah, Kang. Tidak jadi masalah. Ya secara prosedurnya saya belum pernah bawa orang, belum pernah ngajak orang, saya cuma sendiri. Ini tuh petilasan maksudnya, Kang, tuh. Petilasan siapa aja, Kang? Kalau saya mah cuma ada beberapa petilasan Bapak Prabu Siliwangi, Ibu Ratu Sekar Jagat, Ibu Ratu Sekar Arum. Karena yang lainnya mah nggak tahu, terlalu jauh. Lantas, bagaimana pandangan dan sikap Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Sukabumi atas temuan makam palsu serta ritual-ritual tersebut? Terkait makam palsu atau makam bohong, saya kira itu perbuatan yang tidak baik dan tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Dan kami sudah melakukan dengan koordinasi dengan para pihak, dalam ini kepolisian dan para tokoh agama, Bakor Pakem. Namun terkait dengan si pelaku sendiri, bahwa dari sepengetahuan kami, beliau ini di luar Kabupaten Sukabumi, dalam ini Provinsi Banten.
dan kami juga ingin orang itu kepada berkoordinasi dengan MUI Banten, mudah-mudahan bisa dibimbing kembali untuk mengikuti syariat sesuai dengan aturan yang ada. Kasus yang meresahkan dan menggegerkan masyarakat Sukabumi tersebut telah ditangani kepolisian. Polisi yang datang ke lokasi mengamankan Jawi yang diduga membuat makam palsu serta kegiatan aliran sesat tersebut. Kami menerima laporan dari masyarakat adanya dugaan berdukunan, namun masih kita dalami. Di sini terdapat juga ada makam palsu yang diduga makam palsu, kita yang dalami. Sementara kita mengamankan yang bersangkutan demi keamanan dan keselamatan yang bersangkutan daripada amuk massa. Hanya dibawa dulu ya? Kita dalami dulu, kita bawa ke Mako, kan kita dalami seperti apa motif dan ininya dia niatnya. Bener-bener ya Pak, di sini tuh programnya panjang-panjang. Aku gak tau apa bisa apa enggak Pak.